Atas sebab amar Joni tak bisa ditutupi, suami Iris Bella mendapatkan tuntutan hukuman 1 tahun penjara karena sabu-sabu. Bagaimana kabarnya selengkapnya? Tuntutan kasus penyalahgunaan narkotika menyeret nama amar Joni. Ia dituntut hukuman 1 tahun penjara sebab dengan secara sadar memakai barang haram tersebut. Amar Joni dan 2 orang lainnya dituntut 1 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Usai mendengarkan tuntutan hakim, Amar Joni tampak menangis. Matanya sembab, air matanya tumpah. Setelah selesai sidang, Amar Joni bahkan langsung memeluk adik kandungnya, Aditya, untuk mengeluhkan rasa sedihnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Joni mengungkapkan bahwa dia akan menerima apapun konsekuensinya. Teman-teman media, terima kasih dengan hasil tuntutan yang diberikan jaksa. Saya terima segala konsekuensinya, apapun itu yang terbaik, ucap Amar Joni saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Minggu 8 September 2023. Sebagai informasi, Amar mendapatkan tuntutan 1 tahun penjara dipotong masa rehab selama 6 bulan. Menyatakan saudara Muhammad Amar Joni Akbar alias Amar Joni bin Suhendri Joni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, kata jaksa penuntut umum dalam ruang sidang Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Jumat. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa 1 tahun penjara dikurangi masa rehabilitasi yang sudah dijalaninya, imbuhnya. Artis Amar Joni pun ditangkap karena narkoba. Ia diamankan di rumahnya bersama 2 orang yang juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Amar positif menggunakan narkoba jenis sabu. Sebelum ini Amar pernah ditangkap polisi atas kasus yang sama. Amar Joni ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Sentul pada Rabu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.